Laga persahabatan Manchester United versus Arsenal akan digelar pada Minggu 23 Juli 2023 pukul 4 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife di East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Sebagai informasi, pertandingan Manchester United versus Arsenal menjadi rangkaian dari seri musim panas Liga Inggris 2023. Sebelumnya, skuad MU Merah mengalahkan Lyon 1-0 di Edinburgh, di mana Donny van de Beek mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan 4 menit memasuki babak kedua. Sementara, Ten Hag membawa pemain senior seperti Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, dan Alejandro Garnacho yang merapat ke Amerika Serikat. Aaron Wan-Bissaka, Lisandro Martinez, dan Rafael Varane mungkin tampil dari awal lagi. Tetapi Brandon Williams memiliki peluang kuat untuk menggusur Alvaro Fernandes. Dengan absennya Fred, setidaknya untuk pertandingan ini, Van de Beek bisa menjadi pengganti untuk rekannya dari Brazil. Sementara Mason Mount dan Hannibal Mejbri dapat melengkapi lini tengah jika Casemiro dan Eriksen disimpan sebagai cadangan. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Rashford dan Garnacho di barisan serangan karena Jadon Sancho dan Amad Diallo bersiap untuk menjadi starter lagi. Namun, Anthony Martial dapat memperoleh kesempatan tampil sejak awal untuk menjadi ujung tombak serangan. Kemenangan dua laga awal tim asuhan Ten Hag akan menjadi modal tim tampil lebih percaya diri untuk melawan skuad Mikel Arteta ini. Jika kedua tim sama-sama memutuskan bermain terbuka, bukan tidak mungkin akan banyak gol yang tercipta kali ini. Karena on fire-nya Donny van de Beek dan beberapa pemain muda United, bukan hal yang mustahil United akan kembali meraih kemenangan ketiganya dalam laga pramusim kali ini. Nah, menurut kalian berapa nih skor yang akan tercipta besok ya, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.